Saya percaya ramai peminat sukan dekat sini pernah mengalami kecederaan semasa bersukan. Bukan sahaja peminat sukan, namun orang biasa, okay, ataupun orang yang jarang bersukan juga akan mengalami kecederaan. Okay, saya juga percaya ramai mesti mempunyai cara merawat mereka tersendiri ataupun mereka confused bila kita nak guna hot, bila kita nak guna cold treatment. Okay, hari ini saya akan bercerita tentang cara merawat kecederaan yang sangat popular, iaitu cold treatment dan juga heat treatment. Okay, sebab apa? End result untuk semua kecederaan ni, okay, tak kisahlah ankle sprain ataupun mungkin muscle strain, okay, memang semua akan ada keradangan atau kita panggil dia sebagai inflammation. Jadi bila kita nak guna heat ataupun cold treatment, masih ramai yang mungkin keliru bila kita nak guna cold dan juga heat treatment. Kita tengok sebagai contoh sukan-sukan profesional, kita bagi sebagai bola sepak lah. Okay, di mana apabila seseorang tu mengalami kecederaan, okay, acute treatment yang digunakan adalah sebenarnya cold treatment. Okay, di mana ia digunakan untuk kurangkan risiko inflammation, keradangan yang saya cakap tadi, itu menjadi lebih teruk ataupun kita boleh kawal keradangan tersebut. Apa akan jadi kalau digunakan heat treatment? Okey, jadi mari saya terang dengan lebih lanjut. Mungkin suatu ketika dahulu zaman kanak-kanak, kalau kita mempunyai inflammation ataupun keradangan disebabkan kita terjatuh, okey, tindakan yang dilakukan itu ia oleh ibu bapa atau sesiapa yang rasa bertanggungjawab, mereka akan terus apply heat. Fungsi cold and heat treatment ni, okay, cold treatment ni adalah untuk kita vasoconstrict saluran darah ataupun lebih senang kita panggil sebagai kecut, mengecilkan saluran darah kita supaya saluran darah ke arah tempat yang cedera tu kurang dan akan perlahankan inflammation ataupun kita panggil dia sebagai slow rate inflammation, dia kurangkan keradangan kat situ. Okay, bayangkan kalau kita gunakan heat treatment kat situ, okay, apabila kita cedera, kita terus letak heat treatment dekat situ. Okay? Heat treatment ni dia akan membesarkan saluran darah kita dan lebih banyak darah yang akan pergi dekat situ dan dia akan lajukan lagi kebengkakan ataupun keradangan dekat situ. Okay? Heat treatment ni lebih sesuai atau sangat sesuai apabila kita nak merawat kecederaan yang lama. Antara contoh kecederaan lama yang kita sesuai untuk gunakan heat treatment ialah sebagai contoh old muscle injury dan juga arthritis. Benda-benda yang dah lama yang beri ketidakselesaan kepada diri kita, kita boleh gunakan heat treatment. Sebab apabila kita gunakan heat treatment ni, kita akan kembangkan saluran darah kita, kita akan promote lagi banyak darah dekat situ, okay, supaya dia macam lebih pada pain relief lah untuk kita. Okay, jadi antara petua ataupun tips yang saya boleh bagi kepada anda semua adalah apabila kita nak guna cold treatment, okay, bila kita nak guna cold treatment tu, lebih sesuai kalau kita gunakan cold treatment direct selepas kita ada injury itu dan juga semasa kita ada kebengkakan. Okay, untuk kita kurangkan kebengkakan tersebut, okay, ataupun keradangan inflammation. Okay, jadi bila kita nak pakai heat treatment ni, okay, antara tips dia adalah jangan digunakan terus selepas bersukan. Okay, sebab apa? Dan juga tidak digalakkan untuk digunakan pada acute injury. Macam saya cakap, acute injury iaitu semasa kita ada bengkak lagi. Okay, dan kita tidak boleh digunakan untuk keradangan inflammation tersebut. Memang sangat tidak sesuai. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian yang saya berikan. Diharapkan ilmu ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sejajar dengan misi Set Academy untuk melahirkan hashtag One Home One First Aider. Sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan ilmu pertolongan cemas, boleh layari laman web kami seperti yang tertera di bawah. Itu sahaja dari saya, hashtag One Home One First Aider.